Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, di sini Mimin akan memberikan nih, Ayu Ting Ting sedang memulai promo Orkakai skincare rekomendasi para artis dan selebgram yang terbaik di kelasnya. Orkakai yang high quality diformulasikan khusus untuk memutihkan, menutrisi kulit wajah serta membasmi berbagai masalah di wajah seperti jerawat, dark spot dan bopeng yang sulit diatasi oleh skincare merek lain, sehingga kulit wajah kita menjadi lebih putih, sehat dan glowing hanya dalam hitungan minggu aja loh. Dan pastikan Orkakai aman banget karena semua produknya sudah ber-BPOM. So, tunggu apa lagi? Ayo silakan coba, karena Ayu Ting Ting juga sudah coba nih. Pastinya kalian terlihat cantik dan bebas dari jerawat dan bopeng tentunya, serta membuat wajah lebih bersih bersinar seperti masih ABG. Cantik, bersih, putih dan juga menawan seperti Ayu Ting Ting. Oke sahabat, itulah informasi Mimin yang pertama. Dan sekarang kita masuk ke informasi yang kedua. Di sini ada Ayu Ting Ting ya, yang lagi CLBK dan jatuh cinta sama film Korea. Di sini Niko Niko nih, itulah slogan Ayu Ting Ting untuk minggu-minggu ini ya, bersama Bilqis tentunya. Dan di sini informasi yang ketiga, ada Dokter Tan Yunita yang sedang menikmati combro buatan dari Mom Aiting. Karena paginya Mom Aiting sedang membuat combro dan sorenya nih Mom Aiting berserta ayah langsung ke Derma Pro. Di sini ada Dokter Tan Yunita ya, yang langsung menangani wajah ayah dan Mom Aiting tentunya. Di sini juga terlihat ada sosok pria tampan dan rupawan, rapih, cakep, ganteng. Siapa lagi kalau bukan Brata Kartasasmita? Wow, perfect sekali ya tubuhnya, sangat ideal nih. Pantes aja jadi bertebaran nih di mana-mana virus-virus cintanya untuk Ayu Ting Ting tentunya. Di sini ada Brata Kartasasmita bersama Dokter Tan Yunita. Sambil malu-malu ya, di sini ada Mom Aiting yang memperkenalkan bahwa di sini nanti jadi rame deh ya. Di sini Mom Aiting bilang nih bahwa Brata Kartasasmita adalah calon mantu. Yeay, alhamdulillah ya, sudah ada lampu hijau nih untuk Dokter Brata Kartasasmita dari Bunda Ayu Ting Ting. Tinggal dijadikan saja ya. Jadi untuk Dokter Brata Kartasasmita, semangat deh nih untuk para sahabat semua. Dengerin ya cuplikannya. Mom Aiting di sini bilang kalau Dokter Brata adalah calon mantu. Wah, seneng banget nih Mimin dengernya. Sehat selalu deh untuk Dokter Brata, Mom Aiting dan semuanya. Untuk Dokter Tan Yunita, Koko Kriuk dan semua dokter yang ada di Derma Pro tentunya. Simak ini ya sahabat, ini Mom Aiting mengatakan ini katanya calon mantu. Ikutan senang deh dengernya. Terima kasih Mom Aiting. Dan di sini dari akun Instagram Hefni Galeri 25, habis yasinan buka story ibu gubrak. Ibu, kalimat terakhir sepertinya kurang jelas. Caron apa? Cie cie koko cie Brata. Sudah diakui ya sama Mom Aiting. Dari Lintang 3138, jangan baper ya Umi, bercanda. Tapi kalau iya syukur, alhamdulillah juga siapapun itu. Kemudian juga di sini ada Mom Aiting ya, merepost foto kebersamaannya bersama Dokter Brata dan Dokter Tan Yunita. Terima kasih buat hari ini Dokter Tan Yunita, Brata Kartasasmita, Klinik Derma Pro Jakarta. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah berkunjung ke Derma Pro untuk Mom Aiting dan Ayah Ojak.
sontak ya dari perkataan Mom Aitin tersebut. Banyak sekali yang bahagia mendengarnya, terutama Mimin dan semua fans. Di Nacio 8 gagah dan ganteng Dokter Brata, seneng banget liatnya Mama Aredi. Dari era sayang Umi Bang Brata kata Sesmita, tinggi banget sih. Kemudian lagi dari Setarwati, dua wanita hebat, dua lelaki yang super, semoga yang satunya jadi calon ya ko, Brata Kartasasmita. Siti Asfia, sehat-sehat ya ayah, ibu, yang sebelah cocok dijadiin, bla bla. Sunarsi, Sunarsi, semoga ayah dan ibu selalu sehat, happy, berkah selalu. Selalu bersyukur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya ibu Sunariah, Sunariah 3382. Dari Marwah Yunus, sudah kapal Ayu dan Dokter Brata. Ya Allah, semoga engkau ijabah doa kedua insan hambamu ini. Ayu dan dokter sangat-sangat serasi, wajahnya hampir mirip. Bismillah, amin. Irawah Yuni, senang banget liatnya, sehat selalu bu, dan semoga Ayu selalu bahagia. Irmaul, bareng calon mantu ya. Ibu sedang bersama calon mantu. Vivi Syafitri, gaskeun bang Brata Kartasasmita, semangat berapi-api. Wah, banyak sekali ya yang mendoakan Dokter Brata berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini juga udah ada lampu merah dari Mom Aiting menunjukkan bahwa beliau setuju dengan Dokter Brata Kartasasmita. Wirda Humairah, pipit-pipit calon mantu, amin Allahumma amin Brat. Kayak malu-malu sih abang Brata, malu tapi mau. Lita 3138 salting. Kemudian dari Lia Liut Brebes, ini katanya calon mantu cie-cie Bang Brata. Sudah diakui sama Mom Aiting ya. Kemudian juga dari Suharti 6464, ya Allah doa terbaik untuk mereka. Kok Brata juga sayang banget ikis, amin ya Rabbal Alamin. Aulata 272, amin amin ya, kenceng buat mas ganteng Brata kata Smita. Insya Allah calon mantu soleh Mom Aiting. Dan di sini Dokter Brata kata Smita juga memposting foto yang sama seperti Mom Aiting ya, dan Dokter Yunita juga memposting foto yang sama seperti Mom Aiting. Adil sini memberikan kata-kata repost Mom Aiting Tan Yunita. Terima kasih ibu dan ayah sudah datang. Terima kasih buat hari ini Dokter Tan Yunita Brata kata Smita Klinik Derma Pro Jakarta. Makasih juga bunda ama ayah, juga empo Ayu Ting Ting selalu support kita di Derma Pro, juga di Derma Pro ya. Koko Kriuk Rocky Chuan Brata Kartasasmita, sukses ya Klinik Derma Pro Jakarta, semoga cepat ada di Bali, Angkasa Bali 20. Dias Ayu Ting Ting Catu calon menantu Brata Kartasasmita. Kemudian juga di sini ada dari Ivan Rudiansyah, selamat Kak Brata. Kemudian dari Mutaminah 2109, gak tahu kenapa kok seneng liatnya, semoga kakak seneng deh liatnya, bahagia ya selalu. Mama Ardi, cie-cie calon mantu foto sama Charmer. Kemudian juga di sini dari Fatih Menana 93, alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian juga dari Sweet Dia Soleh, cie Mas Brata semoga yang disemogakan segera tersemogakan. Si Abang Salting ketemu Charmer, udah diserestui tuh pipipip calon mantu. Semoga berjodoh, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Aku lebih senang sama Brata daripada sama Aidit. Ayo gercep dong Kak Brata, begitu kata YKZ85. Kita doakan saja semoga Dokter Brata berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Semoga mereka berdua bisa dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Doa Mimin yang terbaik untuk Dokter Brata, walaupun sekarang masih malu-malu, semoga nanti bisa mengungkapkan isi hatinya. Semangat untuk Koko Brata Kartasasmita, semoga selalu semangat menghadapi cobaan dan rintangan yang ada ya. Karena untuk mendapatkan Ayu Ting Ting sangat sulit-sulit gimana gitu ya. Pokoknya semangat deh untuk Koko Brata. Kemudian di sini ada berita selanjutnya. Di sini ada Krisna Fahreji dan Ayu Ting Ting lagi taping persiapan lah.
Korpa ya, yang hadir di setiap malam jam 19 waktu Indonesia Barat. Pokoknya jangan lewatkan acara Ayo Ting Ting di La Korpa ya. Dan di sini juga Mimin akan memberikan sedikit gambaran acara La Korpa semalam yang pastinya ngakak abis dan ditunggu para pemirsa semua di rumah. Di sini direpost dari Instagram Ayu Ting Ting 92. Hayo guys, La Korpa cus di official Trans 7. Di sini ada Ayu Ting Ting ya, bersama Wendy Cagur, kemudian sahabat-sahabatnya yang lain. Ada Melanie Ricardo juga. Jadi bagi sahabat yang semalam nonton pastinya tahu dong serunya seperti apa. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.